Ini salah satunya sumber belajar. Ternyata banyak sekali sumber belajar yang Bapak Ibu bisa akses di sana, di situsnya, yaitu baik dari tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK. Nah, tentunya berkat program Bapak Bupati memberikan laptop di SMP, saya yakin bisa diarahkan anak didiknya untuk belajar, mencari, dan menggunakan internet secara gratis di sekolah masing-masing dengan mengarahkan menuju situs-situs positif, yaitu dengan membuka situs-situs rumah belajar.